Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama dengan Cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tentunya kali ini semakin menegangkan. Nah sobat Mimin, yang dimana di episode kali ini si Reno pun yang akan pergi berlibur bersama dengan keluarga Sudirja tentu sangat begitu bahagia sekali. Namun tentunya Reno dan juga Anita pun akan merencanakan sesuatu untuk mencelakai keluarga Sudirja ketika mereka tengah berlibur. Yang dimana kali ini si Reno pun nanti malam akan mendorong si Nayaka ketika Nayaka berada di pinggir jurang ya guys. Namun sebelum Nayaka jatuh ke pinggir jurang, di situ Kinan melihat bahwa ada Nayaka yang sedang berdiri di situ dan berbicara kepada Reno apakah jurang ini terlalu dalam atau tidak. Kinan yang mendengar suara dari Nayaka di atas, tentu saja Kinan pun nampak begitu panik dan juga shock ya guys, begitu juga dengan Abimana. Mereka pun berteriak memanggil Nayaka agar jangan berada di tepi jurang tersebut ya guys. Sehingga nantinya Nayaka juga akan nampak panik ketika mamanya memanggil dan mengatakan hal tersebut. Namun tentu saja kita pun tidak mengetahui apakah si Reno nantinya akan berhasil mendorong Nayaka ketika Nayaka berada di sana, ataukah si Reno nantinya akan keburu ketahuan ya guys. Dan mudah-mudahan saja ya guys, harapan kita semua bahwa pada malam itu ketika Nayaka akan mendorongkan si Nayaka, Kinan dan juga Abimana akan melihat kejadian itu hingga nantinya tentu saja Abimana tidak akan pernah memaafkan si Reno, bahkan tidak akan pernah sudi lagi melihat si Reno. Nah sahabat Mimin, yang dimana kali ini mudah-mudahan tidak terjadi hal yang buruk terhadap Nayaka, karena jika sampai terjadi sesuatu tentu saja Eyang Marta yang akan menyesal pertama kalinya, karena dia ingin selalu berusaha mempersatukan keluarga Sudirja lagi seperti pada waktu dulu. Dan apakah kira-kira ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap hari hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.